Dan Bapak Mahari yang dirumani sekalian, sekarang bacaan peserta yang layak keberitaan akhir bagi acara 400 meter lari berpagar perempuan 18. Peserta pertama ialah Fatin Nasira binti Mawar Fadil dari MSS Kelantan dengan catatan masa 16.37 saat. Seterusnya Abinta Elisa Tadius dari MSS Sabah dengan catatan masa 16.07 saat. Seterusnya Nur Hasanah binti Muhammad Sani dari MSS Selangor dengan catatan masa 16.07 saat. Izzatul Nadira binti Jafar dari MSS Johor.